Akan maut bus beradu dengan mobil. Ini ada KTP korban, mungkin ada yang kenal. Tidak ada pengguna jalan yang lain, tolong berhati-hati. Di lintasan Medan Banda Aceh ini sangat padat, arus lalu lintas dari kedua arah ini sangat padat ya. Jadi harus berhati-hati, kalau ngantuk segera tidur saja, mencari tempat yang aman untuk beristirahat sejenak. Jangan dipaksakan karena jalan sangat padat, harus sangat padat kiri, baik dari arah Medan ke Banda Aceh maupun dari arah Banda Aceh ke Medan, ini sangat padat. Jadi kalau tidak bisa lagi nyetir karena ngantuk, segeralah beristirahat demi keamanan diri sendiri dan keluarga. Ya, demikian informasi ini kita berikan supaya bermanfaat bagi pengemudi lainnya. Ya. Awak tanya apa yang awak bernun? Awak pidi ya? Merdu. Hanam pun sih pak, belum bisa yang bantu. Oh, kangen nyata lo. Nyonya nyonya. Kau masih itu lo kan lapor tu. Hana. Bisa lagi kambing pada. Pak dengin ya, baik ya, sosinya. Nyonya dari sini, nyonya dari sini. Ya, hampir tempat yang jauh ya. Iya. Bukan dari sini. Iya. Aku nunggu. Tunggu. Ya, yang nyonya dari Banda Aceh, bus dari Medan. Iya. Ya. Musibah. Kayak puak kayak meyanya mungkin. Ya.